Okay, so kita dah sukses install komponen dia, modul-modul yang kita nak guna, komponen yang kita nak guna. Kemudian step keempat adalah include a theme. So cara dia, kena buat style.css. So nak gunakan theme memang diperlukan. So dekat source file ni, tambah satu file styles.css. Okay, ni dah ada style.css. So kita just tambah theme ni. Okay, so theme ni dah jadi. Cuma button dia asal tadi kan ada color kan. So mungkin yang ni kena tambah button untuk ni. Tak apa, kita okay, kita posit theming guide lah. So theme ni adalah set of color yang dia dah set lah. So kalau kita guna theme indigo pink. So dia dah ada beberapa set. So ini kalau kita nak buat sendiri, tukar-tukar semua, ini file dia. Okay, so sekarang kita nak tengok button tadi kan. Contoh button tu dia dah jadi, tapi sebab tak nampak theme ni apa beza dia kan. So button, mana button tadi? Okay, button. Kemudian kita boleh tengok attribute dia. Dan ni dekat theme dia. Okay, mark button, mark race button. So sini dah specify. So dekat XML kita pergi, map button dah ada, tapi kita nak tambah icon contoh. So kita tambah icon dekat button. Jadi bulat macam ni, nampak tak? Tapi tak apa-apa sesuai sebabnya kita berada dalam list ni. So example lah, ni example, ada beberapa example. Ni bulat tadi lah, fat button macam ni, mini fat macam ni, raise button lah. So ni basic button. So yang kita guna tadi basic button, sebab tu dia tak ada apa, bila kita hover baru dia keluar. So ni kalau primary. So kita nak guna raise button lah. Raise button color, kita copy semua, kita nak tengok beza antara theme. Okay. Oops. Ah, susah. Nah. Copy kat mana? Ah, ni copy. Okay, copy. Kemudian kita buat card baru. Saya nak buat card baru. Card yang baru. Dan saya nak letak make card material design card header. Saya letak header. Saya nak demo of buttons and themes. Kemudian kita ada material content, material card content. Okay, material card content ni ada semua ni. So bila kita tengok,
So ada error. So menarik, kita tengok apa errornya. Ah. So ni cara nak tengok error lah, inspect element, map icon tak ada. Metric icon. So icon kena install yang lain. So bila kita dapat error, dia beritahu icon ni just view API, apa benda nama dia? Icon module. So just install icon module. So save, compile. Okay, so dia dah buat icon module lah. Semua sama. So kita nak try tadi yang CSS tadi. So ni kita pakai Indigo. Apa lagi ada tadi selain pada Indigo? Team. Sorry, mana in quiet team. Okay, teaming guide. So saya copy yang ini. Deep purple amber, kita tengok deep purple amber, ha, jadi color macam ni. Senang-senang kita buat semualah. Okay, dia akan jadi pening mana satunya. So kita ada shape besar satu. So kita mula dengan purple green. So kita save purple green lah. Ni rupa purple green. Kenapa macam ni saya tak, jangan tanya saya lah. Ni basic dia lah. Okay, purple green. Pink grey, kita guna pink grey. So macam ni pink grey. Kemudian kita guna deep purple. Ni deep purple. Dia tak ada background. Dan color merah, purple, biru, okey. Dan last kali indigo pink balik. So indigo pink ni yang pink lah, pink dengan merah. So sebagai front-end developer, mungkin anda boleh main dengan color ni lah, tukar-tukar buat team sendiri. So buat team sendiri maksudnya team color sendiri ya. So CI client, corporate identity dia ikut dia punya corporate client, warna tema company tu. So itu akan memberi nilai kepada dia orang dari segi branding. So, dia akan nampak, oh, memang the app memang pakai color company. So tu sangat penting lah. So cara untuk buat teaming tu kita akan go detail dalam video yang lain.